Sudah ada 50.000 orang nih kelihatannya. Ayo Pak, selamat dong, tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Ya, gitu ya. Oke, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati bersama dan kami hormati Bapak Wali Kota Dumai yang mana diwakili oleh asisten 3 Bapak M. Safi. Selamat datang Bapak, selamat pagi. Yang kami hormati Kapolda Riau yang diwakili oleh Karolog Kombes Pol Sambas Kurniawan S.I.K. Selamat pagi Bapak, selamat datang. Kemudian dan Lanal Dumai yang diwakili oleh Pasop Lanal Dumai Bapak Letu Purwo Edi Santoso. Selamat pagi Bapak, selamat datang. Kemudian Dandim 0320 Dumai yang diwakili oleh Panlops Kodim 0320 Dumai. Selamat datang kepada Bapak Letu ARH Zulkifli. Selamat datang Bapak. Kemudian General Manager PT KPU Ekus serta anggota HIPE Baja Dumai. Tepuk tangan dong buat kita bersama. Selamat datang dan selamat pagi. Serta tamu undangan dan hadirin yang kami muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangkaian acara pelantikan dan pengukuhan pengurus himpunan penyedia barang dan jasa atau HIPE Baja di lingkungan PT Kilang Pertamina Internasional PT KPU RU 2 Dumai periode 2024-2027. Yang kedua kalinya, tidak lupa salawat serta salam selalu kita tunjukkan kepada junjungan Nabi Agung kita yaitu Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan semoga kita mendapat syafaat dan diamul khlaf. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, atas nama pembawa acara, izinkan kami membacakan susunan acara pelantikan dan pengukuhan pengurus himpunan penyedia barang dan jasa atau HIPE Baja di lingkungan PT Kilang Pertamina Internasional atau PT KPI RU 2 Dumai periode 2024 sampai dengan 2027 yang antara lain sebagai berikut. Satu, pembukaan acara yang telah kita lakukan. Dua, pembacaan doa yang nantinya dibimbing oleh Bapak Haji Muhammad Daniel Effendi. Tiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipandu oleh Ibu Ovi Umi AS. Selanjutnya, tari persembahan dari Sanggar Tari Bunga Rosina. Selanjutnya, kata sambutan dari Ketua Panitia. Kemudian kata sambutan dari penasehat HIPE Baja yang akan disampaikan oleh Bapak Tumbur Wisli Sihombing. Selanjutnya acara inti yang nantinya berupa pelantikan dan pengukuhan pengurus himpunan penyedia barang dan jasa periode 2024-2027. Acara ke-8 kata sambutan dari Bapak Wali Kota atau yang mewakili Bapak Sekda Kota Dumai. Bapak asisten 3. Ya, betul. Kemudian kata sambutan dari perwakilan PT KPI RU 2 Dumai. Kemudian kita tutup nanti dengan kata makan siang. Makan siang, sholat zuhur, hiburan dan juga acara penutup. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah kita masuk ke acara kedua, yaitu pembacaan doa yang dibimbing oleh Bapak Haji Daniel Effendi. Kepada Bapak Daniel, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, para undangan yang kami muliakan, mari kita sama-sama berdoa, menundukkan kepala kita seraya menadahkan kedua telapak tangan kita bermohon kepada Allah semoga acara kita pada hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan bagi saudara kami yang non muslim bisa menyesuaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin.
المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام، تبارك ربنا وتعاليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم ذات yang maha pengasih dan maha penyayang. Dalam setiap kesempatan kami senantiasa haturkan puji dan syukur kehadirat. Hanya kepada-Mu kami menyembah dan hanya kepada-Mu kami mohon pertolongan. Curahkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu pada kami yang hadir di tempat ini. Allahumma ya Allah ya Malikal Mulk, berkat ridha-Mu pada hari ini terlaksana acara pengukuhan pengurus HIP Baja, himpunan penyedia barang dan jasa di lingkungan Kilang Pertamina Indonesia RU 2 Dumai masa bakti 2024-2027. Kami sadar bahwa jabatan adalah amanah dan titipan yang pada saatnya Engkau akan ambil kembali. Maka dari itu berilah kami kekuatan agar dapat melaksanakan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya, sehingga bermanfaat bagi kami semua, keluarga besar HIP Baja. Allahumma ya Allah ya Qawi ya Matin, berikanlah kepada kami kemampuan jiwa untuk mengemban tugas yang mulia dan kekuatan iman untuk menghindari cobaan, untuk menutupi segala kelemahan, segala kekurangan, dan membenahi segala kelemahan. Serta curahkanlah kepada kami hidayah kebenaran agar terhindar dari kesesatan. Allahumma ya Allah ya Rabb, Engkau zat yang maha memberi petunjuk. Tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar, dan berikanlah kepada kami kemampuan agar dapat mengikutinya. Dan tunjukkanlah yang salah itu salah, dan berikanlah petunjuk agar kami dapat menghindarinya. Allahumma ya Allah ya Karim, zat yang maha kuasa, berikanlah keselamatan, berikanlah kami kesehatan, dan tambahkanlah kami ilmu pengetahuan. Berkahilah ridha dan berikanlah rahmat dan ampunan-Mu kepada kami. Allahumma ya Allah ya Ghafar, Tuhan yang maha pengampun, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami dan para pendahulu kami. Jadikanlah semua kegiatan dan aktivitas kami menjadi amal baik, amal soleh dan ridha-Mu. Rabbana taqabbal minna suma'ana innaka antas sami'ul 'alim, wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar, wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, minna wa minkum taqabbal ya Karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
sambutan dari Ketua Panitia, Bapak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, hidayah dan karunia-Nya yang senantiasa mengiringi langkah-langkah kita dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita sehari-hari. Tak lupa salawat beriring salam, marilah kita hadiahkan teruntuk junjungan Nabi besar kita dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Wali Kota Dumai diwakili oleh Bapak Asisten 3, Bapak Safi'i. Yang saya hormati Kapolda Riau yang diwakili oleh Karolog Kombes Pol Bapak Sambas Kurniawan SIK. Kemudian yang saya hormati dan Lanal Dumai yang diwakili oleh Pasok Lanal Dumai Bapak Letu Purwo Edi Santoso. Yang saya hormati Dandim 0320 Dumai yang diwakili oleh Paslok Kodim 0320 Dumai Bapak Letu ARH Zulkifli. Yang saya hormati Kapolres Dumai yang diwakili oleh Kabaklok Kompol Masrial. Selamat pagi Bapak. Yang saya hormati General Manager PT Kilang Pertamina Internasional RU 2 Dumai atau yang mewakili. Yang saya hormati Kepala Kadin Dumai Bapak Zulfan atau yang mewakili. Yang saya hormati Ketua LAM atau perwakilan yaitu Bapak Ali Abbas. Kemudian yang saya hormati seluruh penasehat Ketua Umum dan Pengurus serta anggota Hibe Baja Dumai serta tamu undangan dan hadirin yang dimuliakan. Saya sebagai Ketua Panitia Pelantikan dan Pengukuhan Hibe Baja periode 2024-2027 kali ini dan mewakili seluruh panitia lainnya mengucapkan selamat datang kepada seluruh pengurus, anggota Hibe Baja dan tamu undangan sekalian yang telah menyempatkan waktu untuk hadir ke dalam acara kehormatan ini. Momentum spesial ini merupakan bukti nyata dari kesungguhan kita dalam menghadirkan jajaran dan struktur pengurus Hibe Baja yang berkualitas untuk periode 2024-2027. Sebagai Ketua Panitia, saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh panitia, tim pendukung, donatur, dan semua pihak lain yang telah berperan untuk turut serta dalam menyukseskan acara ini. Tanpa kerjasama dan dedikasi kita semua, hal ini tidak mungkin akan terwujud. Dan dapat saya informasikan, berdasarkan musyawarah besar atau MUBES Hibe Baja serta berdasarkan berita acara tentang penetapan Ketua Umum Hibe Baja periode 2024-2027 yang ditandatangani oleh Steering Komite pada Sabtu tanggal 29 Juni 2024 telah terpilih Ketua Umum dan dilanjutkan dengan telah terbentuknya susunan pengurus Hibe Baja periode 2024-2027 yang insya Allah sebentar lagi akan kita saksikan dan kita lantik bersama-sama. Pastinya kami berharap, semuanya berharap dan kami percaya bahwa pengurus yang telah terbentuk adalah sosok yang tepat serta diharapkan mampu menunjukkan keberanian, profesionalitas dan integritas dalam mengemban tugas sebaik-baiknya. Mari kita bersama-sama mendukung dalam mewujudkan visi dan misi agar Hibe Baja semakin maju dan seluruh anggotanya sejahtera. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf dan saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu kata sambutan dari salah satu penasihat Hibe Baja. Kepada Bapak Tumbur Sihombing kami persilakan. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Dumai yang mewakili Asisten 3 Bapak
Muhammad Safi'i MSI. Tepuk tangan untuk Pak Wali. Yang kedua adalah kepada Bapak Kapolda Riau yang diwakili oleh Karolog Kombes Pol Sambas Kurniawan SIK. Tepuk tangan. Yang ketiga adalah Bapak Kapolres Dumai yang diwakili oleh Kabaklok Kompol Maksimal. Yang keempat oleh Danlanal Kota Dumai diwakili oleh Paskops Letu Purwo Edi Santoso. Dan selanjutnya yang terhormat kepada Bapak Dandim 0320 yang diwakili oleh Paslon Letu Arhanud Julkifli. Yang kami hormati juga Bapak Ketua Lam Kota Dumai Ali Abbas. Dan yang kami hormati Pertamina Kilang International Refinery Unit Dumai yang diwakili oleh GM atau yang mewakili. Bapak Ibu, saudara-saudara kami yang ada di himpunan Hibe Baja dan ketua terpilih dan seluruh pengurus, kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kesempatan yang baik diberikan bagi kita pada hari ini. Dan terima kasih kepada Bapak Wali Kota yang selalu memfasilitasi sebagaimana hubungan masyarakat dengan kita sebagai vendor yang ada di Pertamina, yang ada di Kilang Pertamina RU2 Dumai. Kami berharap supaya Bapak Wali Kota dapat selalu mengayomi kami sebagai vendor lokal, sehingga apa yang menjadi bagian daripada masyarakat Kota Dumai sebagaimana sumbangsih kami kepada Kota Dumai yang turut serta untuk membangun Kota Dumai, maka perlulah diperhatikan sebagai vendor lokal yang kami dapat melakukan membangun Kota Dumai ke depan sesuai dengan visi misi Wali Kota kita, Dumai Berhikmat, dan juga dapat berperan serta dalam membangun Kota Dumai dalam infrastruktur. Dan demikian juga kami sebagai vendor lokal ini berusaha untuk semaksimalnya untuk membangun diri kami supaya kami dapat dididik untuk menjadi setara dengan vendor-vendor yang dimungkinkan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pengguna jasa. Kami menyadari sebagai pengguna jasa Pertamina yang ada di lingkungan Pertamina, banyak hal yang harus kami benahi. Oleh karena itulah kami membuat himpunan Hibe Baja ini supaya ke depan Hibe Baja, himpunan penyedia jasa yang ada di lingkungan Pertamina, bukan hanya di Pertamina saja, bisa mengembangkan sayap untuk membangun Kota Dumai ke depan. Demikian sambutan kami, kami sampaikan selamat pagi, Tuhan memberkati. Shalom. Acara selanjutnya yaitu acara puncak pelantikan dan pengukuhan pengurus himpunan penyedia barang dan jasa Hibe Baja di lingkungan PT Kilang Pertamina Internasional PT KPI RU2 Dumai periode 2024-2027. Bapak Tunggul Wisnusi Hobi selaku Dewan Penasehat. Bapak Erion selaku Dewan Penasehat. Bapak Sabta Widodo selaku Dewan Penasehat. Bapak Andi Irawan selaku Dewan Pertimbangan Organisasi. Bapak Pak Rim Nasution selaku Dewan Pertimbangan Organisasi.
Ibu Ovi Umi Ares selaku Dewan Pertimbangan Organisasi, Bapak Ahmad Harha selaku Dewan Pertimbangan Organisasi, Bapak Kairo selaku Dewan Pertimbangan Organisasi, Bapak Endor selaku Dewan Pertimbangan Organisasi, Bapak Isan Freddy selaku Ketua Umum Himpun Baja terpilih. Tepuk tangan dulu Pak. Sampai dengan 2027. Bapak Haji M. Daniel Effendi selaku Ketua Harian 1. Bapak Rudi Hormat Hutapea selaku Ketua Harian 2. Bapak Agus Darmawan selaku Sekretaris Umum. Ibu Sinta Maya Dewi selaku Sekretaris 1. Bapak Henrizal Zaini selaku Sekretaris 2. Bapak Rudi Hotma Hutapea selaku Bendahara Umum. Ibu Gusmiwati selaku Bendahara. Bapak Dodi Avandi selaku Ketua Bidang Jasa Borongan. Bapak Haji Parlangian Harap selaku Wakil Ketua 1 Bidang Jasa Borongan. Bapak Ipin Nasution selaku Wakil Ketua 2 Bidang Jasa Borongan. Bapak Rahman Harahap selaku Ketua Bidang TAD. Ibu Erlinda Gultom selaku Wakil Ketua 1 Bidang TAD. Ibu Warisa Serang selaku Wakil Ketua 2 Bidang TAD. Bapak Andi Abed selaku Ketua Bidang Pengadaan Material. Bapak Pula Pandika selaku Wakil Ketua 1 Bidang Pengadaan Material. Ibu Rodia selaku Wakil Ketua 2 Bidang Pengadaan Material. Bapak Hamid Effendi selaku Bidang Investigasi dan Penyelesaian Konflik. Bapak A. Rahman Sarjana Hukum selaku Ketua Bidang Hukum dan Advokasi. Saudari Amiratul Bhaktia Putri Sarjana Hukum selaku Wakil Ketua 1 Bidang Hukum dan Advokasi. Saudara Theophilus SH MH selaku Wakil Ketua 2 Bidang Hukum dan Advokasi. Bapak Khairul Kamal Sarjana Teknik selaku Ketua Bidang Konsultan. Bapak Edwin Simanung Khalid selaku Wakil Ketua Bidang Konsultan. Bapak Sofian Effendi selaku Ketua Bidang Sosial. Bapak Rudi Lee selaku Wakil Ketua 1 Bidang Sosial. Ibu Emmy Helen selaku Wakil Ketua 2 Bidang Sosial. Bapak Nuswan selaku Ketua Bidang Humas. Bapak Bukori selaku Wakil Ketua 1 Bidang Humas. Bapak Budi Aidil,
selaku Wakil Ketua 2 Bidang Humas. Demikian 38 orang pengurus Himpabaja periode 2024 sampai dengan 2027. Ya, Bapak Muhammad Safidi, untuk melantik dan pembacaan naskah didampingi oleh perwakilan dari Kapolda Riau dan juga Kapolres Dumai. Mohon kesediaannya, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Pelantikan dan pengukuhan pengurus Himpunan Penyedia Barang dan Jasa di lingkungan PT Kilang Pertamina Internasional RU 2 Dumai. Saudara-saudari pengurus Himpunan Penyedia Barang dan Jasa masa bakti 2024-2027 pada hari ini, Rabu 18 September 2024, bertempat di Ballroom Hotel Grand Yuri Dumai. Saudara-saudari sekalian akan kami nanti. Sebelumnya, kami akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada saudara-saudari yang akan menjabat sebagai pengurus Himpunan Penyedia Barang dan Jasa masa bakti 2024-2027. Apa Anda sebelum dilantik untuk menjabat sebagai pengurus Himpunan Penyedia Barang dan Jasa masa bakti 2024-2027, Anda merasa dipaksa dari pihak lain? Kalau tidak, apakah Anda setuju dan sanggup dengan jabatan yang akan Anda emban selama 3 tahun? Apakah Anda sudah siap untuk saya lantik pada hari ini? Siap. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa sejenak seraya menundukkan kepala. Semoga pelantikan ini akan membawa perubahan dan berkah bagi kita semua. Berdoa dimulai. Selesai. Selanjutnya kepada IP Baja untuk dapat meniru janji pengurus yang akan saya bacakan. Demi Allah, saya berjanji. Demi Tuhan, saya berjanji. Kesatu, akan melaksanakan tugas dan kewajiban saya sebagai pengurus Himpaja masa bakti 2024-2027 dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Yang kedua, taat pada pedoman anggaran dasar dan pedoman anggaran rumah tangga IPBAJA serta ketentuan-ketentuan IPBAJA lainnya. Ketiga, memegang teguh rahasia jabatan dan bersedia bertanggung jawab jabatan saya tersebut secara moral maupun organisasional. Demikianlah janji pengurus Himpabaja masa bakti 2024-2027 yang telah saudara-saudari tirukan. Semoga dengan janji tersebut akan menjadi pemicu semangat untuk berperan dalam visi misi Himpabaja. Saya mengucapkan terima kasih kepada pengurus Himpabaja masa bakti 2024-2027 yang telah sanggup menjabat jabatan yang tersebut sesuai dengan SK nomor 11/TKS.15.07/7 Romawi tahun 2024. Terima kasih.
Ketua Himpapannya Bapak Nisan Sreni boleh maju agak ke depan Pak. Maju Pak Perini. Ketua maju. Mohon kesediaannya Bapak untuk mengisi dan menandatangani berita acara. Tangannya Pak sebentar Kores. Ada salam semangat. Salam semangat. Kembali lagi. Masih lupa tadi. Salam semangatnya Pak. Semangatlah, semangat, semangat. Yuk. Ah, Bapak ini. Dipanggilkan oleh Bapak Asisten 3 kepada Ketua Umum Himpe Baja terpilih. Ya, tepuk tangan dong Pak, Bu semuanya. Dengan penyerahan kata ini telah terakhir. Terima kasih Pak. Bapak Khairul dan Bapak M. Nur untuk maju ke depan. Berikut untuk SK-nya. Foto bersama dulu Pak untuk Dewan Pertimbangan Organisasi. Yang akan ditunjuk oleh SK-nya Pak ke depan Pak. Ayo Pak, ditunjuk tim dokumentasi sudah ready. 1, 2, 3 tak boleh. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Dewan Pertimbangan Organisasi. Tepuk tangan dong Pak sekali lagi. Bapak Isan Freddy, Ketua DSK juga ya. Oke, majulah Pak. Ya. Oke. Maju Pak, Ketua Umum. Selanjutnya Ketua Harian 1 Bapak Haji Muhammad Daniel Effendi dan Ketua Harian 2 Bapak Rudi Hutapea. Silakan maju Pak. Sudah, foto bersama sudah. Selanjutnya bagian sekretaris. Skip ya. Oke, selanjutnya Bendahara Umum Bapak Rudi Hutapea dan Ibu Gusmiati, dua SK Bapak ini. Ayo, maju, silakan Ibu, Bapak, foto lagi Pak, double SK-nya nih Pak. Selanjutnya Ketua Bidang Jasa Borongan Bapak Dodi Afandi dan Wakil Ketua Bidang Jasa Borongan Bapak Haji Parlangnya Harahap dan Bapak Ipin Nasution, silakan maju Pak. Nah kita lihat nih Pak, ini Bu, inilah yang bagian borongan ya. Terima kasih. Selanjutnya Ketua Bidang TAD Bapak Rahman Harahap berhalangan. Wakil Ketua Bidang TAD Ibu Erlinda dan Ibu Warisa Sierra hadir. Ibu Warisa Sierra hadir. Lanjut, kasih SK-nya saja. Ibu Linda. Siap-siap Ketua Bidang Pengadaan Material Bapak Andi Abeng. Wakil Ketua Bidang Pengadaan Material Bapak Pula Pandika dan Ibu Rodia. Selanjutnya Ketua Bidang Investigasi dan Penyelesaian Konflik. Nih, berhadapan dengan konflik Bapak Hamid Effendi atau Bapak Temi. Tepuk tangan dong Pak, Bu sekalian. Selanjutnya, Bidang Hukum dan Advokasi
Bapak Abdul Rahman Sarjana Hukum, Saudari Amiratul Mardiah Putri Sarjana Hukum Master Hukum, dan Saudara Theophilus Sihombing Sarjana Hukum Master Hukum. Dipersilakan untuk ke depan. Beliau ini bidang hukum dan advokasi. Kalau ada konsultasi hukum boleh. Sudah, terima kasih. Selanjutnya bidang konsultan kepada Bapak Khairul Kamal dan Bapak Edwin Simanungkalin. Dipersilakan. Bapak Edwin Simanungkalin yang hadir. Siap-siap untuk bidang sosial setelah ini. Selanjutnya untuk bidang sosial, Bapak Sofyan Effendi, Bapak Rudi Lee, dan Ibu Emmy Helen. Siap-siap untuk bidang humas. Terakhir, bidang humas, Bapak Nuzlan, Bapak Bukori, dan Bapak Budi Aidil. Dipersilakan. Ingat ya bapak-bapak, ibu-ibu, SK-nya jangan digadai. Emang bisa? Bisa. Mana pihak bank pakai SK boleh ajukan kredit? Mana di bank-bank kita? Oke, ayo kita foto bersama. Ayo agak merapat sedikit. Inilah seluruh pengurus. Maju pak sedikit pak. Ayo, ayo. Atau bikin tiga baris boleh? Gak masuk nanti semua kamera. Bawah. Foto. Ya. Dapat semua frame kak? Dapat. Dapat gak? Dapat. Dapat. Oke, satu, dua. Tolong diangkat SK-nya. Tolong diangkat SK-nya biar tahu pihak bank bahwa kita sudah memiliki SK. Iya. Siapa yang gak punya SK? Oke. Pihak bank perhatikan kami sudah pegang SK semuanya. Angkatlah SK-nya tinggi. Oke, terima kasih. Demikian acara puncak pelantikan dan pengukuhan pengurus himpunan penyedia barang dan jasa HIPE Baja di lingkungan PT Pertamina Persero RU 2 Dubai periode 2024-2027. Bapak Ibu boleh kembali ke tempat. Acara selanjutnya, kata sambutan dari Bapak Wali Kota Dubai atau yang mewakili Bapak Asisten 3 kepada Bapak Muhammad Syafi'i, kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, dalam kesempatan ini kami menyampaikan salam permohon maaf Bapak Wali Kota. Siapnya beliau hadir bersama kita, tapi dalam bersamaan ada agenda beliau yang tidak bisa diwakilkan. Oleh sebab itu, beliau menugaskan kepada kami untuk menghadiri acara ini sekaligus membaca sambutan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kapolda Riau yang dalam hal ini diwakili oleh Kombes Polisi Pak Sambas Kurniawan, Karlok Kapolda Riau, selamat datang Pak Dekat Rumahnya. Yang kami hormati pimpinan DPRD atau mewakili. Yang kami hormati rekan-rekan Forkopimda, dalam kesempatan ini hadir bersama kita dan anak ketemu wakili dari Kapolres juga ketemu wakili dan di Kursus 320 ketemu wakili. Yang kami hormati
JM PT Kilang Pertamina Internasional RU2 Kotmai atau mewakili, yang kami hormati Ketua Lam Kadrumai atau mewakili, yang kami hormati encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan serta undangan hadirin yang berbahagia. Segala puji dan syukur dihadirat Allah SWT atas limpahan dan rahmatnya kepada kita semua, kita sehingga diberi pada hari ini kesehatan dan kesempatan sehingga dapat hadir bersama-sama di tempat ini mengikuti pelantikan dan pengukuhan pengurus himpunan penyedia barang dan jasa atau HIP Baja di lingkungan PT Pertamina RU2 periode 2024-2027. Selawat, beri salam, mari kita sampaikan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya. Semoga semakin banyak kita berselawat kepada beliau, kita memperoleh semangatnya di kemudian hari. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, atas nama pemerintah Kota Dumai, kami mengucapkan selamat dilantik dan dikukuhnya pengurus HIP Baja periode 2024-2027. Hubungan kerjasama yang terjalin selama ini, baik hubungan internal sesama anggota organisasi HIP Baja, hubungan dengan Pertamina selaku klaimnya, maupun dengan pemerintah sebagai regulator, kita optimis akan terus meningkatkan sekaligus memperkuat dekat bersama dalam membangun tatatan dunia penyediaan barang dan jasa yang lebih transparan dan terbuka. Sebagaimana kita ketahui, HIP Baja adalah wadah pemersatu dan pengayom seluruh vendor yang ada di Kota Dumai, khususnya yang telah terdaftar dan tergabung dalam PT KPI RU2 Kota Dumai. Untuk itulah pemerintah sangat mendukung program-program kerja HIP Baja ke depan. Tentunya kita juga berharap HIP Baja bisa memberikan kontribusi untuk peluang tenaga kerja masyarakat kita, sehingga dapat menekan angka kemiskinan dan pengangguran di Kota Dumai. Dengan demikian, kerjasama dan sinergi yang baik di antara HIP Baja, pemerintah dan PT KPI RU2 Kota Dumai akan semakin meningkatkan roda pembangunan di Kota Dumai ini. Hal ini sangat berpengaruh dengan pelaksanaan pembangunan yang sedang dan gencar dilakukan oleh pemerintah, perbaikan serta pelayanan maksimal untuk masyarakat Kota Dumai. Karena memang keberadaan KPI ini sebagai salah satu industri vital negara adalah faktor yang membuat Dumai besar dan dikenal di Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut, HIP Baja dituntut memperberaui semangat untuk terus berinovasi, berkreativitas, meningkatkan etos kerja, sehingga diharapkan para vendor-vendor yang tergabung bukan hanya mendapatkan pekerjaan di lingkungan PT Pertamina RU2 Dumai saja, tetapi dapat bersaing secara nasional maupun internasional. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kami yakin dengan dilantiknya kepengurusan yang baru ini, terwujud kerjasama yang lebih bersinergi, sharing program dan saling tukar menukar informasi dan berbagai pengalaman mengenai berbagai masalah aktual, sehingga dapat kiranya nanti menjadi bahan rekomendasi untuk melakukan revitalisasi ke arah yang lebih baik lagi. Perlu kami sampaikan bahwa HIP Baja perlu untuk memperhatikan dan terus menggunakan produk dan jasa lokal, termasuk juga memberikan prioritas bagi rekanan lokal. Hal ini tentunya mendukung semangat P2DN atau penggunaan produk dalam negeri yang digaungkan oleh pemerintah. Terakhir, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota himpunan atas telah terjadinya kerjasama yang baik selama ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan upaya kita lakukan dan selalu melimpahkan taufik hidayahnya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pergi memancing berbekal joran, ke tengah sungai mendayung sampan. Pengurus yang baru telah dikukuhkan, HIP Baja Dumai semakin ke depan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali Kota Dumai Haji Faisal SKM Mas. Diwakilkan oleh Bapak Asisten 3, Bapak Muhammad Sabi.
Selanjutnya kata sambutan dari Ketua Umum Hipe Baja terpilih periode 2024-2027 kepada Bapak Isan Freddy, kami persilahkan dengan segala hormat. Yang terhormat Wali Kota Dumai yang diwakili oleh Pak Muhammad Habib, yang terhormat Bapak Kapolda Riau yang diwakili oleh Pak Bes, yang terhormat Gubernur Riau diwakili. Tadi ada berita dari telepon WA, mobilnya mabuk di kilometer 73 rombongan dari apa Sekda. Jadi itu rombongan yang mobilnya habis air radiator katanya, mogok total. Yang terhormat Kapolres Dumai yang diwakili oleh Bapak Kompol Mas Rial. Yang terhormat Bapak Dama dan Lanal Dumai yang diwakili oleh Letu Wardi Edi Santoso. Yang terhormat dan Dim Dumai yang diwakili oleh Letu Aranun Urkibli. Yang terhormat Bapak dari Lam, terima kasih Pak datang Pak, yang juga punya wakili. Yang terhormat Kadis Dinas Tenaga Kerja dan rombongan. Yang terhormat seluruh Bank BRI, Mandiri, BRI dan Bank Riau. Selamat datang juga kepada rekan-rekan lain yang seluruhnya undangan yang termasuk dalam Ibu Baja. Selamat datang dalam pelantikan ini. Kami di sini bernaung di Ibu Baja, yang mana kami menaungi di Pertamina R2 selama ini. Walaupun kami juga vendor di Pertamina tapi kami tidak berlari ke Pemko Dumai. Cukuplah Pemko Dumai yang warga pengusahanya, kami di dalam kilang aja. Jadi kami berharap cuma satu kepada Pertamina juga karena lupa Pertamina yang ada datang, jadi tidak saya sebutkan. Itulah mungkin ada kesibuk di dalam kilang, ada rapat mendadaknya, jadi tidak bisa hadir mungkin itu. Jadi saya berharap Pak kepada titip kepada pemerintah Kota Dumai, 2025 nanti kami kan mau TH besar Pak. Ya kan TH besar. Jadi di situ kami perlu SD banyak Pak. Kami banyak butuh tukang las. Tapi yang ada di Dumai cuma sedikit Pak. Paling-paling 40 sampai 60 orang. Yang kami butuhkan ratusan Pak. Jadi kami mohon maaf kami ngambil tenaga dari luar terpaksa Pak. Bank Pertamina tidak bisa di itu tunda-tunda. Makanya kami harap mohon kiranya BLK yang di Dumai, yang di Bukit Timah itu mohon diaktifkan Pak. Turut bina lah masyarakat pada Dumai. Supaya kami tidak cari tenaga kerja di luar. Sayang Pak kalau misalnya tenaga dari luar kami bawa ke orang Dumai di nonton. Tapi gimana lah apa artinya? Karena SDM-nya kurang. Jadi kami berharap kepada Pemko Dumai, ya kan? Tolonglah pembinaan tukang las itu, karena tukang las itu Dumai ini termasuk kota industri Pak, bukan Pertamina aja. Di pelabuhan semua itu pabrik besar-besar semua. Tentu itu harusnya punya skill sendiri, bukan punya sertifikat langsung diterima, bukan. Ada sertifikat pasti tes juga. Karena hasilnya bukan soalnya pabrik bocor bisa meledak, bisa terbakar besar-besaran. Jadi kami berharap kepada Pemko Dumai, mohon rajinlah masyarakat Kota Dumai yang mau bekerja sebagai tukang las. Supaya kami tidak bisa mengambil dari luar. Selama ini kami hampir kalau bekerja itu paling kecil 220-250 orang tukang las. Nah itulah di Dumai cuma paling banyak 50-60 orang. Makanya kami ambil dari Duri, dari Imah, dari terakhir kami waktu TH 2020 sampai ngambil di Kalimantan kami tukang lasnya. Jadi kita bukannya kami tidak respon dengan masyarakat juga di Dumai. Kami bertanggung jawab apa dengan masyarakat Kota Dumai. Selama lagi masyarakat yang bisa mampu kita pergerakan, kita kami terima semua Pak. Kami tidak akan apa, kami utamakan dulu masyarakat Kota Dumai dulu ikan kerjakan. Kami tidak mau ambil keluar, tapi kalau memangnya tenaganya kurang juga, kami ambil.
Apalagi waktu TN nanti itu mencapai hampir 10.000 pekerja, Pak. Nah, untuk yang tenaga lepas yang biasa, kita sudah akan ambil ke rumah. Tapi yang 14 itu betul-betul dibutuhkan betul. Makanya kami berharap nanti kami juga nurati dengan Pak Wali Kota, dengan Jalman juga, bagaimana supaya BLK-nya dihidupkan, supaya bisa masyarakat rumah itu bersaing dengan orang lain, Pak. Ya, jadi kan kalau tidak ada pelatihan, Pak, aku rasa di rumahnya pelatihan itu mahal untuk kelas itu. Nah, pasti apa itu semua, nah itu. Apalagi kelas ARPUN itu, Pak. Terima kasih juga kepada semua bank-bank yang mensupport kami ya selama ini, ya kan? Ya mana kami tidak kececeran masalah dana. Jadi kami beberapa kali dengan BSI, ya kan, selalu mensupport kami. Jadi kami, apalagi kami untuk 2020 nanti, 2025, dana yang akan dikeluarkan Pertamina itu hampir 2,5T lebih total. Banyak dananya, Pak. Jadi kalau orang keluar kartunya sayang untuk Dumai aja. Makanya kami berharap di Dumai itu kalau bisa kami di backup semua. Insya Allah, Pak, memang kita semuanya tak mampu, Pak. Kalau ada banyak uang itu tak mampu kami, ya kan? Mungkin makanya kami butuh bank. Itulah yang kami butuhkan. Jadi saya berharap pada seluruh uang, percayalah, Pak, kami pemain di Pertamina tidak macam-macam, Pak. Tidak bisa nego-nego. Sekali berbuat salah, selamanya tenggelam kami. Makanya kami tak mau main-main macam-macam di Pertamina. Satu kali buat salah langkah kami, Pak, selamanya kami tidak bisa main di Pertamina lagi. Makanya kami tidak mau main-main dengan Pertamina, main Pertamina. Nah itu, jadi pihak bank janganlah takut-takut dengan kami, Pak. Jadi kami ini semuanya orang yang betul-betul sukses dengan apa yang dikasih untuk kerjaan itu. Terima juga, terima kasih juga, Pak, kepada Pak Polisi, ya kan. Kami selama ini selalu mensupport keamanan dan apa juga. Jadi kami juga ada riak-riak untuk demo Pertamina, kami reda, Pak, supaya kepolisian aman. Ya, kami atur dulu, apalagi pekerjaan-pekerjaan itu banyak, Pak. Hampir 1.200 itu kan. Kalau sempat turun semua, mungkin ribut rumah ini, Pak. Jadi makanya kami selalu ada GSB kan, kami redam lagi, Pak. Kami mengamankan sebuah Pertamina, karena rumah ini milik kami juga, Pak. Ya kan, jadi semuanya bukan pemerintah aja yang berhaya. Kami masyarakat juga memiliki semua pertanggung kenyamanan kota Dumai. Jadi kami semuanya Ibu Baja itu bersatu padu, gimana ada biar-biar sedikit sudah kami redam, Pak. Apalagi ada masalah mau naik gaji, kerja apa-apa itu. Kami cepat tanggap, Pak, jangan sampai keluar langsung. Itu juga kepada Musbida dan Bapak Polisi, kami juga manusia tidak lalu mencari kesalahan, Pak, ya kan, mungkin. Tapi kalau ada orang dalam yang bisa, Bapak, tegur dulu, tegurlah kami, Pak. Mana tahu kami jangan sampai terjelumus, ya kan, lebih dalam lagi. Ya, ini juga semua undangan, semua kita bersatu padu pada seluruh pengurus Ibu Baja, yang mana selama ini kita, saya pemain di Pertamina hampir 35 tahun lebih, ya kan. Insya Allah, makan minum dan anak istri saya itu dari penghasil dalam kilang aja, Pak, dan bukan dari luar. Ya, jadi kami berharap ke depan kita mari bersatu lagi, mari tingkat lagi kebetulan kita kepada pekerjaan kita, jangan lalaikan dengan keselamatan yang pertama sekali. Itu aja, terima kasih. Saya ucapkan kepada semua undangan, ya sudahi dengan ucapan wabillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Widodo dan Bapak Pak Nasution untuk naik ke atas panggung. Kita foto bersama dengan Proton Pumpen. Boleh bisa, Pak? Ya, silakan. Gak apa-apa. Ya, bersama, Pak. 1, 2, 3. Ya, tepuk tangan, Pak Bu. Terima kasih. Silakan. Silakan. Oke, silakan ditahan. Iya. Yeah.
Pak, GMB Mas Pak, semangat. Kita buka lagi untuk acara non resminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dong Pak, Bu sekalian. Silakan difoto. Oleh fasilitas itu sebesar 4 miliar. Nah, itu sangat membantu kan? Sangat membantu. Siapa tadi yang menjawab? Iya, itu hadiah lagi untuk Ibu ya. Berarti sudah 4 ya, kita ada 10. Berarti 6 lagi siap-siap. Nah, apa saja sih program yang untuk film Pertamina ini? Itu yang pertama, persyaratannya merupakan film rekanan Pertamina, khusus rekanan Pertamina. Kalau rekanan instansi atau BUMN lainnya bisa tidak? Tidak. Jadi ini kita peruntukkan Pertamina, dan Pertamina ini tidak hanya terbatas untuk KTI, bisa untuk grupnya Pertamina, Patra Niaga, Patra SK, ataupun seluruh grup Pertamina yang tersebar di baik di Dumai, Riau, maupun seluruh Indonesia. Jadi bisa diajukan fasilitas ini. Nah, yang kedua itu seliknya lancar, 6 bulan terakhir tidak masuk data hitam. Laporan keuangan 2 tahun terakhir menunjukkan laba positif. Memiliki SPK, dan yang penting rekening pembayarannya di BSI, Bapak Ibu. Gironya nanti wajib ke BSI. Nah, nanti bagi Bapak Ibu yang belum ada giro BSI, bisa nanti kita bukakan giro BSI dan mohon didaftarkan di iVendor masing-masing vendornya Pertamina untuk penambahan rekening BSI. Itu syarat yang paling utama. Nah, ini tadi saya sebutkan tujuan pembiayaan itu modal kerja. Itu sifatnya bisa fasiliti ataupun buying project. Maksimalnya berapa? Maksimalnya 50 miliar per nasabah. 50 miliar Bapak Ibu per nasabah. Jadi Bapak Ibu yang selama ini cash flow-nya terkendala, mungkin bisa ajukan ke BSI untuk pembiayaan modal kerja. Oke, limitnya berapa? Kita bisa 80% dari kebutuhan modal. Nah, jadi dia yang bisa biayai apa saja? Tingkat SP3MK kita sudah bisa biayai. SP3MK sudah bisa biayai dengan syarat utama rekeningnya sudah di BSI. Ya. Oke, next. Nah, ini yang gunanya Pak, ringan, simple, saya yakin dan semua. Benefitnya apa? Pertama itu benefitnya fikasinya itu hanya 100. Jadi proses cepat dan mudah, free provisi, kita tidak ada biaya provisi. Terus bagi hasilnya kompetitif. Nah, satu lagi Bapak Ibu sekalian yang terpenting di BSI, apabila Bapak Ibu dapat fasilitas, itu bagi hasil bulanannya itu dibayarkan ketika termin masuk, khusus untuk proyek yang sifatnya termin. Tapi kalau proyek yang sifatnya rutin, setiap bulan ada pembayaran, itu bagi hasil dibayarkan setiap bulan. Contoh, misalnya proyek pengadaan, ambil fasilitas di bulan September, dan pembayaran terminnya baru dibayarkan di bulan Desember. Nah, di bulan Oktober, November, apakah Bapak Ibu bayar bagi hasil BSI? Belum. Karena kenapa? Termin dana belum masuk. Kapan dibayarkan? Dirapel nanti ketika termin masuk di bulan Desember, baru nanti Bapak Ibu bayar bagi hasilnya. Oktober, November, dan Desember, di bulan Desember. Itu salah satu benefit yang Bapak Ibu peroleh apabila mendapatkan fasilitas di BSI nantinya. 4, 5, ya. Pak Tunggu. Bang Hendri Salza ini naik. Kita bagi-bagi hadiah satu-satu. Tahan ya, silakan. Yo. Ya. Foto tahan. Yang kecil badannya ada yang kecil hadiahnya. Tahan. Pak Rio, silakan Pak Rio. Kepada Pak Rudi, Pak Tigus lah, Bugus. Silakan. Baru Sinta. Selanjutnya Mbak Asih.
saya gede ini bahasa Pak Rio ini, Pak Rio seakan-akan berat Pak Rio. Selanjutnya, Maman. Oh, Maman. Silakan, Mam. Mam Premi. Kepada sekretaris kesayangan Ibu Sinta. Yeay. Oh, enggak bisa, enggak bisa. Lanjut. Setrika untuk ini nanti, untuk kita nanti. Lanjut. Satu, dua, tiga. Terima kasih.